Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Sorry saya ketanya dari Sensei Awakening ya guys. Gila nih server SEA kita cepet banget ya. Udah langsung keluar Griffon Minos guys. Padahal 2 minggu lalu baru got Sirio ya guys. Keren banget nih. Gila keren abis. Ini jadi kalau Andromeda Sun yang rank A itu kan cuma bisa ngikat ya guys. Kalau ini lebih GG jauh guys. Mending Sun yang ngikat ya guys. Gila keren banget ini. Parah-parah keren abis. Oke, sebelum kita ke gacha, kita lihat dulu ya guys ada update apa aja hari ini guys. Pertama ada Sanctuary Book ya. Lumayan nih guys buat dapetin material skill tome ya sampai hari kelima. Ada juga Carnival di sini ya, tokonya si Hades. Gue cuma beli Cloud Limited Chest 2 doang di sini. Ada Minos Arrival nih kalau gacha dapat cashback-cashbackan ya. Ada Trial Minos, dungeon Minos guys. Lumayan ya, bisa tuker shard, bisa tuker beginian, game crit, nah, macam-macam. Oke, di event kita lihat ada apa? Ada special training exam. Jadi kita report to special training. Ini lumayan hadiahnya ya, untuk login doang. Request mission sama Burn Cosmo. Oke, ada Wheel of Fortune lagi. Tapi nggak ada skin ya kali ini ya. Nggak ada skin, tapi adanya skin activation tuh guys. Yuk kita cobain aja yuk. Yang gratis. Wow, dapat 5. Lumayan, lumayan, lumayan. Waduh, dapat cepek. Nggak usah buka lah ya, pakai ini ya, sayang ya. Tunggu ada skin baru aja, guys. Cloud Limited Box Bonus. Ini nanggung banget, ini ternyata masih bersambung ini ya. Eventnya ya, gue pikir sampai kemarin habis, guys. Ya, jadi masih bersambung nih. Libra, please. Aduh, gila susah banget dapetin Libra ya. Wah. Oke, ada apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Deal with God apa nih? Oh, tukar buku doang ya. Minos training kalau udah punya Minos. Ya, ini doang, guys. Wheel of Fortune, ini ada bintangnya padahal ogah banget tuh pakai gituan. Oke, kita langsung aja ke Codex ya. Kita lihat si Minos nih di Specter, guys. Griffon Minos, gila ini. Keren abis ya Specter-Specternya Hades ya. Nggak tahu kenapa tapi gue demen banget ya apa artnya keren abis, guys. Basic attack-nya Griffon Strike. Ini kalau udah level 5, 140% Cosmo Damage. Udah gitu decrease skill rest by 50% for 2 turn. Gila ya. Skill rest itu jadi kayaknya kayak defend musuh ya. Fisik atau magic-nya itu berkurang ya 50% selama 2 turn, guys. Ini GG banget ya. Musuh jadi lembek, guys. Jadi empuk. Harusnya begitu ya. Ada Cosmic Marionette Thread. Ini jurus utamanya ya. Kayak Andromeda Sun. Jadi dia ngikat, guys. Ngikat musuh. Bisa berapa turn sini? 2 turn ya. 2 turn. Udah level 5 itu 90% chance ya. Plus inflict status chance. Wow. Itu kontrol target, guys. Jadi kalau targetnya diikat sama si Minos ya, itu pas targetnya mau jalan itu nggak bisa ya, guys. Jadi skill-skillnya itu kita yang kendaliin ya. Antara kita mau basic attack atau mau skill ke mana terserah ya. Tapi cuma bisa ke kita doang, guys. Nggak bisa ke musuh ya. Kita bisa aja bikin musuh basic attack ke Libra Doko kita, guys. Jadi Libra Doko kita upilnya cepat jadi 4 ya. Wow, keren banget ini. Bisa kita kontrol musuhnya, guys. Underworld Manipulator. Ini pasifnya. Enemy control but will take 250% Cosmo Damage. Wow. Ini gede-gede banget ya. Jadi kalau musuhnya kena ikat ya. Udah gitu kalau misalnya musuhnya di ikat tadi lepasin sama Saori. Atau misalnya... pokoknya lebih cepet hilang ininya ya. Marionette yang ikatnya itu ya. Itu musuh bakal kena damage 550%, guys ya. Atau misalnya si Minos kita kena crowd control ya, kena stun, itu kan pasti berhenti ya, harusnya begitu ya, harusnya kan 2 turn. Tapi kalau misalnya baru 1 turn, tiba-tiba hilang benangnya antara Minosnya kena stun atau silent atau apapun, kena stun kayaknya, hilang atau beku, atau dibenerin sama Saori musuhnya, itu bakal kena damage gede banget, guys, 550%. Wow. Pasif yang kedua, Thread Binding. After action an enemy control by Cosmic Marionette is cut, butted, and take 50% Cosmo Damage. Wuduh. Jadi setelah musuhnya kena ikat, udah gitu kalau musuhnya jalan ya, abis musuhnya jalan itu bakal kena Cosmo Damage, guys. 150% ya. Gede loh. If the target spend energy, this damage reduces 20% for its energy spend. Oh, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu kita bikin musuhnya basic attack aja ya. Kita langsung lihat skillnya dulu ya, sebelum kita gacha, guys. Kalian gue mau lihat statnya, GG apa enggak. Sementara gue nggak gitu tertarik sama specter-specter Hades ya. Gue lebih suka yang jagoan-jagoannya ya, kayak God Sirio atau God Seiya, God Iki. Cuman ini nggak tau kenapa keren banget ya. Lagian berguna juga sih bisa ngikat musuh ya.
Kalau gue dapat Griffon minus, Leo nya gue bisa bisa ini sih, bisa gue pakai sih ya Leo ya. Gue ini yang kedua nih, si Sun sama si Minos. Rubah kau. Oke, kita coba ikat musuh ya. What's up? Wih, di keren ya, keren loh. Wih. Sun, ikat lagi. Gila, dua orang ngikat guys. Gila ini. Kalau kalian punya Sun sama si Minos sih parah ya, sama dua ton berarti musuh cuma bisa jalan-jalan 4 karakter doang guys. Gila enggak tuh? Oke, ini musuhnya kita kontrol ya. Lihat tuh, basic attack ya. Kita basic attack, misalnya kita punya Doko, kita hajarnya Dokonya kita guys. Biar cepet penuh upil ya. Nah, tuh kan habis musuh jalan, si Minos mukul dia guys karena damage ya musuhnya ya. Oh ya, gua mau lihat statnya si Minos dulu nih. HP-nya rank S, Cosmo Attack rank S. Gila ya. Wow, tapi HP rank S, Cosmo Attack rank S, tapi defense-nya kecil, cuma rank C doang guys. Sedih. Oke. Kita cobain apanya lagi ya. Kan jurusnya cuma ngikat doang ya. Kalau si Sun kan bisa nambahin ini ya, nambahin apa namanya defense ya ke satu party ya. Kalau si ini cuma bisa ngikat doang guys. Kita cuma bisa ngikat doang ya. Basic attack-nya. Kalau si Sun kan enak nih, bisa ningkatin defense. Coba kita tes lagi ya, nyerang sini, kena damage. Cebus! Keren ya. Oke, cuma gitu doang sih skillnya guys, cuma ngikat doang ya. Cuma ngikat, sama damage-nya sakit kalau misalnya ya habis musuh jalan ya, buru damage-nya sakit. Oke, langsung aja kita ke gacha lah ya. Kita langsung ke gacha guys. Langsung ke gacha. Oke, perasaan udah keluar ya. Dia punya rasi ya. Mana tuh Griffon Minos? Mana sih Griffon Minos? Ah, ini dia nih Griffon Minos, guys. Kita lihat dulu yuk filmnya, guys. Oh. Wih, keren ya kena ikat. Wih. Keren ya. Gila keren banget. Keren lah harus punya guys. Nggak harus punya sih ya. Kalau Gatsby Ryu harus punya guys. Kalau ini ya dikasih bagus, nggak dikasih juga bodo amat lah ya. Oke, kita pemanasan dulu ya. Oke, udah. Aduh, semoga dapet nih guys. Oh, nyala bintangnya ya. Aduh, abis error 27 dapet tuh. Aduh. Coba ya, kita dapat gak nih? Aduh, gak ditu yakin. Wah, gak dapat kayaknya nih guys. Aduh, gue kira Sorizo tadi itu. Depannya S ya. Wah, cuma dapat satu sih Atta. Parah loh. Oke, kita buang sial lagi dah. Oke, kita buka 8 kali multi ya guys. Masih ada 7 lagi. Masih ada 7 lagi. Ayo dong, please. Tenzin, kasih gua Minos. Congratulations-nya mana? Ah. Wah, gila. Wah. Oke, lakinya gua lagi lakias tuh ya. Lagi lakias lo, guys. Aneh banget nih. Ya, kita reset hoki dulu dah. Ayo dong. Oke, yang ketiga ya. Ayo dong, please. Dapat dong, please. Dapat nih. Pecah. Jus. Ter. Gila. Parah. Ayo dong. Ayo Tenzin, kasih gue Minos. Biar Leo gue bisa gue pake. Yes, pecah. Pecah. Nggak dapat si Arta juga. Wah, gila. Wah, parah ya Tenzin. Parah nih.
Ayo dong, please. Dapat, dapat. Wah, gak diteriakin lagi, gila. Padahal lakinya gue lagi laki ya, su. Aduh, bukan Minos. Ah. Ah, pieces. Capce, capce. Capcay dah. Oke, berapa kali lagi sih? Aduh, gila bete banget gue. Aduh. Udah 50, guys. Waduh, 3 kali lagi ya, 3 kali multi ya. 3 kali multi lagi, guys. Parah-parah dapatnya Aphrodite. Aduh, tapi Aphrodite nanti bagus sih kalau udah repair ya. Eh, kok hilang minusnya? Oke, kita lanjut 3 kali lagi ya, guys. Buang sial dulu. Tiga kali lagi nih kita kita ngeteng aja lah ya. Gue ngeliat si Daniel ngeteng dapat juga bisa loh. Coba kita ngeteng ya. Eh dapat. Oh gila. Gila gue kira di rasinya itu guys. Wah gila gila gila. Wah antut juga nih Tencent nih. Aduh nyasar. Oke dua. Aduh, tiga. Oh, nyasar ke atas. Empat. Waduh. Ngeteng gue busuk banget kayak ini. Lima. Aduh, nyasar lagi. Dapat dong, please. Aduh, sebelahnya lagi. Aduh, 6. 4 lagi ya? Lupa lu. Aduh, sebelahnya mulu ya. 7. Black Pegasus 3. Aduh. Atashi wa Cassiopeia za no biru da. Anta wa? Wah, gile, 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 bete gua. Berhenti. Nggak bener berhenti ya. Oke, ini kayaknya terakhir ya. Aduh. Udah 10 belum ya? Gue lupa loh. Wah gila susah guys. Ngeteng gue juga busuk ngetengnya. Parah loh. Parah 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 parah. Wah lebih satu malah. Oke, dua kali multi lagi ya. Dua kali multi ya. Dua kali multi lagi guys. Gak dapat ya sudah lah ya. Wah. Ayo dong Tencent. Ayo Tencent. Gak dapet please. Please. Minos. Getar. Terus. Getar. Oh dua. Waduh dapat dua guys. Aduh, dapat dua ya, Hyoga sama Camus guys. Wah, ini pasangan banget nih ya. Wah, Hyoga sama Camus tuh lumayan ya. Wah, gila, gila, gila. Oke ya, last guys, last, last, last. Terakhir, terakhir. Ayo dong, aduh. Oke, kita lanjut ya guys. Barusan gue salah ngetik jadi error ya, ngehang barusan. Jadinya gue udah buka 81 tuh guys. Kita lanjutin sampai 100 lah ya. Dua kali lagi multi ya guys. Dua kali lagi multi ya. Kita akan lanjut, lanjut, lanjut. Griffon Minos. Oke, kita buang sial dulu kayak biasa. Oke, sial lagi dah. Sampai dapat B. Ih. Ah, dapat A ya udahlah. Oke, lanjut dua kali lagi sampai 100 ya. Aduh gila parah harus dapat nih guys. Ih, ada yang dapat Radamantis. Dapat please. Aku ngitung tulisan Zoriza, please. Aduh, bukan Minos. Ini kayak gue warna hitam, guys, bukan Minos. Aduh. Oh, dapat. Wow, wow. Dapat gue, guys. Ih, aneh loh tulisan gue tadi warnanya hitam loh ya. Wah, gege, yes. Yoi. Wow.
Tulisan gue warna hitam tadi loh. Aneh ya. Kalian lihat tadi kan, tulisan gue warna hitam tapi dapet loh guys. Wow, nanggung banget satu kali lagi 100 ya. Jadi kita lanjutin aja lah ya. Wah, dapet gue, oke banget ya. Kita lanjutin aja lah terakhir ya. Siapa tuh dapat lagi ya kan. Nah, udahlah bodo amat, akhirnya mau dapat apa. Soriza tuh yakin lagi tuh. Aneh deh. Soriza tadi dapat lagi nih, Soriza nih. Dapat lagi kah Soriza? Pecah. Oh enggak guys, berarti itu yang tadi tuh ya. Wah, gila kacau. Wah, ini lelet banget kondisinya ya. Oke, akhirnya dapat ya guys, Griffon Minos, yoi. Udah 100 tuh guys ya, yoi, pas. Mantap. Mantap, mantap. Mana ini Griffon Minos ya? Jadi gue tadi dapat Gold Hyoga ya, dapat Gold Hyoga, dapat Pieces. Satu lagi dapat apa tadi ya? Gold Hyoga, Pieces. Dapat apa gue tadi lagi ya? Lupa gue guys. Gold Hyoga, Pieces, satu lagi apa? Oh, Camus ya, dapat Camus juga guys. Ya. Oke, Minos. Wah, dapat ya, seru ya. Wah, Leo gue bisa gue pakai nih guys ya. Mantap ya, ada Leo, ada Minos, keren banget. Yoi. Ya, kita naikin dulu lah ya. Quick ribet. Cus. Tapi kayaknya cuma bisa sampai level 60 doang gue. Wah, nggak bisa sampai 53 doang guys ya. Jadi belum bisa gue review ya. Nanti gue naikin dulu baru gue review ya guys. Ribet, belum bisa. Seven Sense. Oh ya, kita buka dulu. Ceng, 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 ceng. Oke. Skill. Coba kita skill. Oh, ternyata skill pasifnya yang kedua bisa dinaikin juga ya, level 5 ya guys. Gila, kalau udah level 5, 400% damage multiplier loh. Gila, gede banget guys. Jadi kalau musuhnya kena ikat ya, begitu musuhnya jalan ya, itu kena damage 400% loh. Gede banget, gila. Parah, parah. Wah, GG banget. Oh, linknya sama yang biasa-biasa ya, sama Hyoga, Seiya, sama Andromeda guys. Oke teman-teman, jadi kayaknya itu aja ya video Sensei Awakening ya guys. Gacha 100 star ya, 100 star akhirnya dapat juga Griffon Minos guys ya. Mantap. Nanti gua bakal gua naikin dulu baru gua review ya guys. Oke teman-teman, bagi kalian yang gacha, gua doain kalian dapat semua Griffon Minosnya. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di-like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.